Allah. Air mata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Sapam Story. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menunggu video-video terbaru dari channel Sapam Story. Malam ini seperti biasa, saya akan membagikan 5 penampakan hantu terseram edisi malam Jumat. Dan saya berdoa semoga teman-teman yang menonton selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Oke, gak usah lama-lama lagi. Sebelum kita mulai videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu video ini dan di like jika teman-teman suka. Pastikan Anda berada di kamar Anda. Jangan lupa matikan lampu, gunakan headset. Mari kita mulai video penampakan yang pertama. Video pertama ini berasal dari seorang YouTuber asal Meksiko. Malam itu tujuannya adalah mendatangi salah satu hutan yang terkenal angker dengan hewan buasnya. Tujuannya adalah untuk berburu binatang. Dia pun melengkapi penelusurannya dengan busur panah dan senjata lainnya untuk berjaga-jaga. Setiap sudut hutan pun ditelusuri. Sampai tiba-tiba kejadian mengerikan ini pun terjadi. Simak videonya. Misuh prinya dia savure aqui. Ah. Damião disse que ia contar pra gente que história tem essa árvore aí. Embaixo, isso aqui também tá aqui. Vamos, vamos, vamos. Ei, ó, misericórdia! 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 Pera! Video kedua ini berasal dari alam di channel Beda Alam Official. Video ini adalah video lama yang menurut saya masih sangat menyeramkan. Yang dimana pada malam itu, alam nekat datang sendiri untuk mengecek lokasi yang akan dieksplor esok harinya. Penelusuran pun dilakukan. Alam masuk, dia sudah dikagetkan dengan suara tertawa yang sangat mengerikan. Sampai tiba-tiba, dia dibuat lari ketakutan dengan kejadian ini. Simak baik-baik videonya. Allah. Cuplikan video ini menurut saya sangat menyeramkan, yang dimana terlihat sebuah rekaman CCTV yang terpasang di kamar pemuda tersebut. Awalnya terlihat biasa saja dan tidak ada yang aneh, sampai tiba-tiba kejadian mengerikan ini pun terjadi. Simak baik-baik videonya. Video menyeramkan ini dibagikan di akun TikTok
yang memperlihatkan sekumpulan remaja sedang merayakan ulang tahun. Namun coba kalian perhatikan, ada sosok aneh yang terekam jelas di kameranya. Coba perhatikan videonya. Video keempat ini berasal dari channel ITP yang memperlihatkan beberapa orang pemuda tiba-tiba dibuat terhenti dengan sosok pocong yang berdiri di hadapannya. Namun beberapa dari mereka tidak mempercayainya dan mengira itu adalah prank. Sampai tiba-tiba, kejadian mengerikan ini pun terjadi. Simak baik-baik videonya. Prank-prank apa sih? Ini kalian ya, kalian sudah berapa korban yang jadi korban? Hah? Astagfirullah. Ini. Nyebut takon kan? Ya bang, bukan teman saya kok. Video kelima ini berasal dari channel Sapam Story Explore, yang dimana tujuan saya malam itu mencoba untuk mengeksplorasi salah satu hutan yang ada di Kalimantan. Mitos seorang warga di sana bercerita bahwa saat malam tiba sering mendengar suara tangisan wanita dan sosok putih yang melintas, sampai tiba-tiba muncul penampakan mengerikan ini. Simak baik-baik videonya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Oke, di sini seperti biasa sih. Oke. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allah. La ilaha. Allahu Akbar. Oke. Jadi di sebelah sana tadi saya seperti ngeliat sesuatu. Di saya di sini penutup kamera saya tertinggal di sana dan saya nggak berani kembali ke sana. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jadi saya mungkin sampai di sini aja dulu, saya nggak berani lagi. Jadi teman-teman semua, bisa terdengar suara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.